Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Nana SD Channel. Tempat belajar dan bersenang-senang. Alright guys, hari ini ya guys ya, kita akan main lagi guys Sakura School Simulator guys. Nah, di sini bersama dengan Papa Zola ya guys ya. Okay. Keadilan ada di mana-mana. Nice ya. Alright man, dan hari ini teman-teman ya, ini kita masih patroli dulu guys, mencari bencana guys ya. Bukan mencari penjahat, mencari bencana guys. Alright guys, hari ini guys ya. Wih, kita tembak itu teman-teman sama security-nya. Dia punya basoka guys. Oh my god. Alright, wah ini bisa jadi lahan pertempuran baru nih guys. Oke guys, hari ini kita akan bikin Agent Chris teman-teman ya. Dari serial kartun Agent Ali guys. Nah, BTW di sini aman kayaknya guys ya. BTW Agent Chris ini seorang Kaukasus. Wih. Dia nembak dari mana ini? Mengerikan sekali. Oke guys, jadi Agent Chris itu guys ya. Jadi dia tuh agent yang aku salah satu ini guys. Dia tuh anu teman dari combat teman-teman ya. Dari grup combat dan dia memiliki jurus yang sangat bagus guys. Dia punya dua keris terbang ya. Keris terbang itu ya, dia pakai senjata khas Indonesia guys ya. Walaupun dia sebenarnya keris itu orang Kaukasus guys. Kaukasus itu Asia Tengah guys ya. Oke. Tapi dia pakai logatnya seperti logat-logat orang Bengkulu guys. Ya orang-orang Sumatera lah, Melayu-Melayu gitu guys ya. Oke guys, langsung saja kita buat Agent Chris guys ya. Kita langsung aja back to title guys. Oke guys, kita sudah masuk dalam title-nya ya guys ya. Alright man. Oke. Oke, ini Papa Zola kita ganti dulu Agent Chris teman-teman ya. Agent Chris. Alright man, jadi untuk Agent Chris itu teman-teman, kita bisa pakai baju yang mana guys ya? Bentar guys. Mana ya kemarin tuh ya? Kemarin. Oke guys, kita bisa pakai baju mekanik ya. Jadi baju mekanik ini sebenarnya buat semua agen, di mana di versi combat ya, di apa grup combat itu udah cocok banget guys. Oke. Tapi kita akan coba cari yang lain guys ya. Kalau di mekanik di motorcycle ini guys, ya motorcycle rider jacket guys ya. Ya walaupun ini buat invisio teman-teman, tapi kalau dipakai buat combat juga bagus guys. Kita ganti coba materialnya teman-teman ya. Oke. Materialnya combat tuh biasa warna ini guys, dominan warna. Ini tuh biru muda. Material satunya biru tua guys. Nah gini guys ya. Ini untuk agent combat kayak gini guys. Agak kayak gini guys ya. Oke. Okay. Alright man. Nah kita coba pakai ini guys ya untuk bikin Agent Chris. Oke okay, next teman-teman. Hairstylenya teman-teman ya. Nah ini hairstylenya Agent Chris guys ya. Itu tuh berdiri guys. Oke. Okay. Itu berdiri kayak kembang teratai guys ya. Oke. Okay. Jadi kita pakai ini dulu guys, nanti kita akan akali guys ya. Kita mudah-mudahan harus kita akali guys. Kita pakai nomor 8 dulu guys. Dengan rambut warna kuning guys ya, pirang ya. Oke. Okay. Iya, pirang kayak gini lah ya. Alright man. Oke, okay, next teman-teman. Jadi untuk glasses-nya dia enggak pakai glasses teman-teman. Oke. Okay. Face-nya teman-teman ya, maksudnya kita hilangin dulu guys ya. Face-nya tuh Agent Chris itu kita pakai bisa pakai nomor 10 teman-teman, ini bisa. Nomor ini enggak teman-teman karena dia agak lonjong mukanya guys. Nomor 4 kurang teman-teman ya. Nomor 5 teman-teman, ini nomor 5 bisa. Nomor 7 kita pakai nomor 7 aja teman-teman, dia agak tajam dan berwarna mata biru guys ya. Alright man, sudah kita langsung aja back to the game. Alright guys, kita sudah masuk dalam game ya teman-teman ya. Nah ini guys, jadi untuk Agent Chris teman-teman ya, aku lupa ada tambahan. Ada tambahan lagi teman-teman. Tadi aku belum itu guys ya. Jadi kita back dulu guys. Kita masuk sini guys ya. Kita pencet action cloud dan kita ke hair accessories guys. Oke. Okay. Kalian bisa pilih knit head B teman-teman ya. Kalian bisa pakai knit head B. Sama apa ya? Bentar teman-teman, aku cari dulu teman-teman ya. Nah ini guys. Knit head teman-teman ya, kalian bisa pilih knit head teman-teman. Oke. Okay. Dan langsung aja kita close. Kita coba edit ini teman-teman ya. Okay. Semoga jadi guys ya, Agent Chris-nya. Oke okay, guys, jadi knit head-nya guys ya, kita zoom out.
kita keluar dulu aja guys ya, zoom out. Nah gini guys. Alright, kita edit teman-teman ya. Jadi untuk nick head B-nya aksesoris. Nah ini guys, kita kecilin dulu guys ya. Oke. Kalau kita rotate dia bolong enggak ya? Knit head ini ya. Bruh. Oh, enggak bolong teman-teman ya, enggak bolong ya. Oke. Okay. Alright man, jadi kayak gini guys ya. Ah, bentar kita aduh kemana nih? Kita rotate gini dulu guys. Nah, udah guys, kita naikin ke atas. Ini kameranya kita setting agak atas dulu teman-teman ya. Nah gini guys ya. Ini kita coba-coba dulu guys ya. Semoga cocok. Kita backin, kita back teman-teman ya. Kita bikin rambut jigrak pirangnya guys. Oke. Okay. Gimana nih tapi? Alright man, sebentar man. Sebentar man. Ini tuh buat ngecilin teman-teman ya. Ini buat manjangin. Terus ini boleh lebarin guys. Oke guys. Nah kayak gini guys ya. Kita bisa pasang gini guys. Kita geser gini guys ya. Oke. Nah kita majuin Agent Crystal gak gini guys. Agak tinggi dia rambutnya guys ya. Oke. Kali lihat nih teman-teman ya, tinggi mengerikan guys ya. Oh my god. Alright man, bentar kita majuin dulu teman-teman. Ini jambulnya guys. Ini nih jambulnya menghalangi ya guys ya. Aduh, gak apa-apa guys ya jambulnya ya. Selebeo dikit guys ya. Bentar. Nah, gini guys. Oke. Okay. Tengok lah ini Agent Chris nih. Brutal dia punya rambut. Oke, okay, man. Nah, setelah ini teman-teman ya. Aduh, kok bisa kayak gini guys ya. Udah bener deh ini. Ini udah bener teman-teman, udah paling bener lah ini ya. Oke men, setelah ini men ya. Nenigure. Kenapa dia bisa kayak gini? Bentar guys. Oh udah, emang kayak gitu guys ya. Emang kayak gitu dia. Emang dia harus kayak gitu guys. Nah gini guys ya harusnya. Nice. Alright man, setelah itu kita akan warnain guys ya. Accessories color warna kuning man. Oke man, kalian lihat nih guys. Ini adalah rambut Agent Chris reality guys ya, real. Kayak gini enggak ya? Dia kuningnya kayak gimana guys? Kayak gini guys ya, kuningnya pirang-pirang gimana gitu guys ya. Alright man, alright. Ini lucu guys ya, lucu. Bentar. Kita kecilin dulu guys ya, kita kecilin dulu. Kita ceperin dulu rambutnya guys ya. Oke. Ceperin gimana guys? Oh gini guys. Oke okay, teman-teman. Nice ya. Yeah. Kita akan kata sedikit. Oke okay, man. Alright. Alright guys. Jadi kalau jauh dari jauh teman-teman ya, nggak kelihatan guys. Nah gini guys. Agent Chris. Hey bentar guys. Ini masalah sih. Agent ini kecil guys ya. Kita akan kecilin dulu guys ke cake shop ya. Aku lupa ke cake shop guys. Jetpack. Abisnya kita akan bikin Chris terbangnya teman-teman ya. Oke. Okay. Kalian sadar nggak teman-teman? Kenapa namanya Agent Chris? Karena dia punya Chris terbang teman-teman ya. Emang artinya namanya Chris teman-teman ya. Ini dia guys Agent Chrisnya, lucu sekali ya guys ya. Oh my god, dia loncat wah mbak, berbahaya kalau loncat kayak gitu mbak. Alright man, bentar kita bikin. Oke guys, bentar ini Agent Chrisnya. Mukanya agak lonjong guys. Bentar kita edit mukanya dulu guys ya, agak lonjong guys. Nah, kita pipihkan mukanya guys ya, bener-bener Agent Chris. Oh my god, man. Lihat tuh, man. Bener-bener lonjong guys ya. Ini mukanya Agent Chris guys ya. Oke. Okay. Alright, next teman-teman. Ekspresinya dulu guys. Ekspresinya senyum guys. Senyum. Enggak senyum gitu juga deh. Dia emang reset. Nah, gini aja guys ya. Dan kita pilih item teman-teman, kita akan bikin Chris kembarnya guys ya. Chris kembarnya kalau bukan pakai pen light apalagi guys, masalahnya Chris kembarnya nih nyala guys ya. Biak-biak nyalanya guys ya. Oh my god, mana toh? Mana guys pen light? Oke okay, man. Alright, kita reset pose.
Oke, nah ini guys, ini udah krisnya ini guys, ini krisnya nih. Ah, kita edit guysnya, kita besarin dikit aja guys. Kali 5 teman-teman ya. Nah, kayak gini guys. Jadi keris itu emang udah begitu besar guys ya. Oke. Keris itu adalah senjata asli Indonesia, men. Wow. Kita tipisin dulu teman-teman. Ah, ini guys ya, pipih dia ya, keris kagak pipih guys ya. Oke. Harusnya keris-kerisnya itu melengkung-melengkung, teman-teman. Tapi ini kita enggak punya ini, guys. Dan keris sih Agent Chris, teman-teman ya, dia tuh nggak pernah megang Chrisnya guys. Jadi Chrisnya itu dia tuh ngambang guys ya, bentar. Wow. Jadi Chrisnya tuh kita kasih ke depan guys ya, kita majuin ke depan ya, nah, kayak gini guys. Oke. Okay. Dia tuh nggak pernah megang Chrisnya teman-teman ya, tapi Chrisnya tuh ngambang sendiri guys. Oke. Okay. Nah kayak gini dia, kayak punya jurusnya Agent Chris, oh, gini guys. Ini dia guys ya. Oh my god. Wow. Ngeri sekali guys. Oke. Okay. Yang levelnya teman-teman kita akan bikin teman-teman ya. Nah, kita gaspol teman-teman. Besarin sama panjangnya kira-kira udah. Kita kali 5 kita kecilin guys, kita lebarin guys ya. Pipih guys, ini pipih dan tajam guys. Oke. Okay. Kita majuin ke depan guys. Nah, gini guys ya. Oh my god, kita rotate guys. Nah, gini guys. Terus kita, nah gini guys ya. Alright man, setelah itu guys kita warnain warna biru guys ya. Oh my god, look at this man, look at this. Oke teman-teman, sorry teman-teman agak serak suaraku ya. Oke. Ini Agent Chris dari Sakura School Simulator ya guys ya. Oke man, keren sekali. Bentar guys. Kalau kita pakai pose dia berubah nggak teman-teman ya? Pose talk. Oh iya berubah guys, berubah guys. Oh ini guys, weh keren sekali, aduh, keren sekali. Hep. Oke ini guys, kalian lihat guys ya, Chrisnya terbang guys ya, Agent Chris ya. Oh okay. My god, keren sekali guys, keren sekali teman-teman. Hep. Oke man. Oke lah teman-teman, jadi ini adalah Agent Chris teman-teman ya. Versi Sakura School Simulator guys. Gimana guys? Easy peasy, wheezy weezy ya guys ya. Okay. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Alright man, jika kalian suka video ini teman-teman, jika bisa kalian like, kalian komen juga, kalian subscribe channel Ana SD ya guys ya. BTW untuk next kita mungkin bikin apa lagi guys ya, kasih komen di bawah aja guys. Oke teman-teman, bye-bye, sampai jumpa di next video teman-teman ya. Selamat mencoba teman-teman. Bye bye. Salam SD. Bye bye teman-teman. Sehat selalu guys.